Hai semua, saya Andi. Kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kita mau berbagi informasi mengenai Nemes Greyhound ya, Max Heavy Doom ya. Jadi ini Nemes dari Cina, kemudian beratnya di 13,27, harganya murah 80.000. Pertanyaannya, seakurat Greyhound akurasi atau tidak ya. Di setapan saya ini 13 green itu banyak yang gak cocok ya, pakai rifle gak cocok, pakai GPS monster gak cocok, GSP monster ya gak cocok, kemudian pakai monster yang kayak desain lumayan cocok, ada peningkatan gitu ya. Nah pakai ini bagaimana ya, jadi kita lagi mencari memang settingan yang bagus buat HW100 yang di belakang saya ini ya. Oke teman-teman semuanya, kita tembak aja, situ ada target. Sayang saya nggak pakai kamera lain ya. Kita nanti saksikan aja hasilnya setelah kita tembak ya. Oke teman-teman, yuk kita mulai tembak. Kita zero dulu ya. Kita jodohin dulu. Kemarin settingannya untuk yang akurasi ya, masih ke bawah dia gitu kan. Rupanya naiknya banyak ini. Mentok teman-teman ya, jadi ke bawah stop saya mentok, harus di setting dulu, dinaikin. Cuman saya nggak punya yang agak tinggi ya, jadi agak repot. Kita coba aja teman-teman ya, kita udah tahu dia turun gimana, dia tembak di atasnya aja ya, dengan posisi yang sama ya, dengan posisi yang sama. Nggak ketemu settingannya teman-teman. Oke, kita tembak atasnya aja. Jauh, jadi tadi itu satu strip, sekarang jadi apa ya, flat ini ya. Apa kita coba aja terus. Oke,
kita semua ada semua 25 kali tembakan yang di dalam. Kita akan lihat ya hasilnya seperti apa, ya. Apakah ini akurat atau tidak, gitu ya, untuk nomor jenis. Yuk, kita ambil sana. Oke teman-teman semuanya, jadi bentuknya itu sebenarnya seperti monster ya, limisnya ya. Nah dengan bentuk seperti itu biasanya memang nggak begitu cocok di senapan HP saya ya. Yang cocok itu yang polos seperti CSB Redesign, polos sekali atau yang lainnya ya. Yuk kita lihat ya. Wah begini teman-teman tuh, gak karuan tuh ya. Ini saya zeroin, ini mentok, ini saya scope saya gak bisa naik. Jadi saya tembak di sebelah atasnya sini, 9 sini ya saya tembaknya ya. Apa yang terjadi, tembak 9 turun tuh jauh ya, artinya kalau saya tembak tengah pasti turun lagi ya, ke kiri, bawah, kanan tuh ya, gak karuan ya, artinya gak bisa kita kendalikan memes ini di HP saya. Hanya ada beberapa yang masuk ini, 1 2 berapa yang 10 ya, 3 mungkin nih, 4 5, hanya 5 dari 525 ya, yang 10-nya ya, yang lainnya keluar semua ya. Jadi kesimpulannya memes ini enggak cocok ya teman-teman buat senapan HP saya ya, mungkin harus cari yang lainnya ya. Oke teman-teman semuanya, itulah yang bisa di sharing kali ini ya. Krehon Max Heavy 13,28 grain ternyata nggak cocok dengan HP saya ya. Kalaupun ada yang masuk tengah-tengah 20%, jadi kalau dipilih pun jadi dapatnya sedikit juga ya. Kalau dipilih dan mending nggak usah pakai ini ya, kalau saya pribadi untuk di senapan HP saya ya. Untuk teman-teman silakan coba dan apa namanya cari sendiri settingan di senapannya masing-masing. Oke, itu aja bisa sharing. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam setelah gas. See you.